Marilah kita pulang. Good morning. Assalamualaikum. So pagi ni kita nak tengok hot air balloons kat atas tu. Kena hiking. Penat bhai. Naik bukit kat situ. Dia kat sini kalau kau nak, korang nak naik nak naik hot balloon ni agak mahal lah. Agak mahal, memang mahal gila. RM1,500 seorang. Yes, RM1,500. And then diorang, aku rasa lah hari biasa diorang kumpul-kumpul-kumpul bawa ke hari Sabtu. So kalau korang datang sini, korang kena plan antara 2 atau 3 hari kat sini, hari Jumaat atau hari Jumaat hingga hari Ahad. Baru hot balloon tu ada. Ada keluar. Yes. Mencanak. Mencanak weh. Bukit. Tolak kan ramai. Naik ni. Oh. Tinggi. So bila kalau kau nak tengok view ni actually lepas subuh. So sini subuh dalam pukul 5. Pukul 5 juga lepas subuh kau terus gerak keluar. Okay, bye. Diorang tengah start. Banyak oh, banyak oh. Kita nak panggil balon tu datang dekat sini tapi dia orang pergi jauh. Cuma pergi sana. Dia scattered around the sky. Dia videografer gitu. Ini pagi-pagi street dia kosong tu. Hari minggu. Kita orang bekerja dengan balon yang kaki. Sebab balon tak nak pergi sana, dia pergi sana. So nak tengok lagi dekat sebenarnya. Tapi agak jauh lah kalau jalan kaki. Lebih kurang 2 kilo boleh tahan kat lah. Ada benda nak buat. Ada benda nak buat punya pasal. So kita tengok dengan jarak yang dekat. Tengok dah sampai ke tak. Yes. Itu balloon ni. Ni je tinggal baki balloon yang ada. Kita orang sampai sini je. Habis. 2 kilo apa jalan. Dia tutup cepat. Tapi ada satu lagi tu lah. Tengah terbang atas tu. Itu kita lalu dalam eh. Melon. Habis. Dah habis. Sebiji je tinggal. Waktu kita orang ke atas tu banyak. Kita sampai dah habis. Yes.
Nampak. Lagi bawah, lagi bawah, lagi lagi bawah. Bawah lah duduk. Eh, serumpun semua tu lah. Assalamualaikum. So, kita orang dah check out. Sekarang kat sini check out dia pukul 11 pagi. Hah? 11 ke 1? 11. 1. 11. Kau tengok jam kau apa? Tak, check out dia pukul 1. 11. Semalam bukan cakap pukul 1 ke? 11. Jom kita tengok. Apa ya? Jomlah kejap. Jomlah patah balik tanah. Jomlah. Habis tu kenapa skipping tu tunggu depan pintu kita? Oh. Lepas tu? Eh, geram aku dengan mamat tau. Panas dah pakai jaket. Kau tak pakai jaket. Kau simpan. Tak yalah. Panas bila sampai ke petang kan kita. Tak apa. Yalah tu je nak beritahu, nak check out. Dia ni. Kita orang punya flight lambat lagi sebenarnya. So kita orang letak dulu luggage kita orang dekat dalam hotel. Kenapa tadi orang cuba check out? Orang tidur dulu ni. Dia dah tidur dah. Kita sementara tunggu shuttle airport kita orang datang around 6.30. Kita jalan-jalan dulu. Kita ada sekarang pukul 11, agak lama lagi lah. Tak tahu jalan mana, explore mana, tak tahu lagi. Yes, Idol. Abang, panas. Say something. Say something. Tengah-tengah panas. Ni? Masya. Macam mana lagu tu? Dia pakainya baju jaket. Tengok kasut. Berhabuk. Kasut berdebu. Debu gila kat sini. Macam mana nak persiakan ni? Sini tempat dia. Apa tu? Gunung. Bukan gunung. Cave ni apa? Gua ni. Dia macam berhabuk. So memang berdebu lah area di sini. Nak naik run ke naik tangga? Wah, cantiknya pokok dia. Ni kalau untuk orang bawa luggage. Kau angkutlah ke sini. Dia ada buat untuk servis. Kalau nak photoshoot kat dalam ni, dia lah. Macam ni ha. So harga dia kat dalam tu lah. Kalau couple 40 gambar dengan 5 video 80 euro. 80 euro mahalnya. Lebih kurang RM400. Tu kalau photo and video shooting lah. Sini lah tempat dia. Jus. Orange. Oh, kita mau apa? Arab ini ayam. Thank you. Yarın biz de öğlene doğru gelirik. Alo. Taksim geliyor mu? Benim sesim gelmiyor mu? Tiga biji buah. Sedap lah masam-masam manis. Ada tak gula. Lebih kurang macam air busur. Nanti korang boleh try. Daripada belakang. Pipi nampak belakang. Alah rendah sangat. Pusingkan lah naik ke atas. Ni? Janganlah aku jalan. Dah sikit je. Itu yang kepala dia gerak ke atas. Dah rosak lah tu. Yes.
kita masukkan pula sambal. Sambal ya. Sambal. Sambal nasi lemak. Sambal ikan bilis. Then tutup. Tutup buang. Lepas tu kita masukkan sekali makanan pagi tadi yang tak habis. Sini kita ada sausage, telur. Apa yang kita ambil? Terobos kan? Orang dah suruh Vivi tadi. But Vivi is dreaming. Tapi tak apalah orang tak telur rebus. Ini yang tepi. Standbackkan punya ni. Nampak pantas sikit sebab nanti dia tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke kak? Tak. Dia kalau makan yang instant ni kurang lah. Dia rasa dia rasa boleh lah. Kena ada nasi lemak, telur. Sebenarnya kita ambil telur dengan sosis dekat hotel pagi tadi. Kurang lah sikit lah sedap-sedap. Tapi makan banyak lah. Buruk. Kita minum dulu. Sekarang pukul 3.45. Ada lagi 2 jam. RM22 tu. Satu hidangannya ada RM20. Okay. Barai, barai. Istanbul. Sampai Istanbul. Banyak barang tak? Sekarang kita... Oh? Sekarang kita nak mencari bas pula. Kita kena turun ke tingkat bawah untuk mencari bas. Pergi ke bandar Istanbul lah. So dari si dari airport ke bandar Istanbul lebih kurang dalam masa setengah jam ataupun 40 minit dari sini ke Barai. Sebab bagi makanan. Okay, boleh kan? Thank you.
Let's go, let's go. Dah tengah start lah. Tengah start. Berapa harga dia? 204 lira. Peron 12. Tak lah, peron 2. Minit. Dah beli tiket. Barai lah, barai. Sekarang aku apa ni? Sampai hotel pukul 12 lebih ke lah. Kan? 12 lebih. Harap tram tak tutup. Masalahnya nak naik tram lagi. Mungkin dah 5 stesen untuk 5. Please wait. Your request is in process. Graded successfully loaded. Buluyor. Nakit yükleme için para girişi yapınız veya kart ödeme için kredi banka kartı tuşuna basınız. Da. Da. Okay, sekarang kita dah sampai. Kita dah sampai dan terpaksa jalan kaki ke hotel. Sebab tram dah tutup. So kena jalan kaki dalam 30 minit. Mungkin dalam 30 minit jalan. Betul? Jalan berbukit. So bila korang datang sini, timing tu penting. Letih lah. Sebelum sampai. Depan lagi tu. Tapi malam-malam ni macam agak bahaya lah. Ramai orang duduk. Orang tapi ramai lelaki. Haa. Betul lah. Betul lah tu. Lesson learn. Jangan ambil flight malam. Sebab semua public transport tutup. Betul tak? Lift dia untuk seorang je. So kita akan pergi ke tingkat 2 bilik kita. Sekarang pukul 1.20 dah. Mengantuk aku. Allah. Mana kau? Oh. Kejut dah. Kejut rasa ke luar sini. Oh gangguin. Mata gelap tadi. Ya. Yeah. Ada sensor. Oh sini sensor semua. Mata warna takut. Budu-budu-budu. Kita nak tunggu sini. Bilik tak besar pun. Bilik besi. Dua katil besi. Toilet. Ngam-ngam lah. Okay lah. Okay, untuk stay 3 hari. Sebab lepas ni kita akan tukar hotel pula. Tapi ke kawasan lain. So, disebabkan aku tengah barai ni, kita jumpa besok pagi. View apa? Tak ada view orang. Bilik orang. Tak ada view. Kita jumpa besok pagilah. Tapi pun dekat luar, suhu 19 darjah Celsius. Berpeluh. Kita orang berpeluh. So, kita nak mandi dulu. Okay, bye. Ciao.